saya menganggap adik-adik dan kami ini sudah seperti saudara saya sendiri, keluarga saya di Taiwan Mesir ini. Sering diskusi banyak, terus ya banyak memberikan masukan apa namanya tentang warung sekumpul, tentang apa namanya organisasi KMKM, tentang sunduk dan lain sebagainya. Kalau di sini saya merasa Kalimantan, rasa-rasa tinggal di Kalimantan juga saya. Rasa-rasa kalau makan ingat dengan jadi ingat rumput. Saya sampai buat pesawat, buat ikan asin untuk makanan, kan makanan kita biar ingat Kalimantan. Tahu nanti ketemu Aldi waktu sudah SMP atau sudah kuliah gitu kan, ketemu Tara gitu kan. Yang baru nanti lebih dilancarkan. Semoga selanjutnya kami tetap bisa menjalin silaturahmi kepada ibu, walaupun jauh di sana. Panjer, Pak Panjer baru tahun kemarin kita ajak sama Tarawan. Wow, sedih. Wow.